Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jeffrey Orang Biasa, dan jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Hari ini teman-teman kita mau jemput kiriman bunga apa tanaman ya, tanaman hias dari pembelian online teman-temannya. Kita cek apakah udah nyampe atau belum ya. Jadi kita lihat aja ntar ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel Jeffrey Orang Biasa. Jangan lupa ya, sekali lagi dibantu like dan subscribe-nya biar channel saya lebih bisa berkembang dan memberikan edukasi yang baik teman-teman, atau memberikan inspirasi untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, kita belok dulu lah. Kali ini saya beli bunganya tuh dari provinsi ya teman-teman, dari beli online sih teman-teman via Instagram. Nanti kita cek bunganya sih bagus teman-teman, saya beli kemarin tuh apa namanya. Nanti kita lihat bunga apa sih yang saya beli teman-teman. Dan bunganya tuh nggak layu, nah ini teman-teman ya, nggak lusuh dan nggak mati lah teman-teman, karena bunganya itu dikirim via apa sih via JNE teman-teman. Mudah-mudahan bunganya tetap hidup. Ini saya nggak bisa kasih kamera depan karena jalannya agak ini, tapi ntar saya coba kasih kamera depan nanti ya. Kalau udah agak lengang saya kasih kamera depan dulu menuju JNE teman-teman. Nah ini teman-teman, saya udah nyampe di rumah dan kirimannya udah nyampe ya. Ini kirimannya dari Pontianak ya teman-teman, dari bunga di Pontianak. Kita cek dulu ya teman-teman, apa masih segera apa enggak. Tapi sebelum itu kita harus siapin dulu air ya, air dan penting ya. Air ini fungsinya buat ini teman-teman, buat setelah air tanaman yang layu kita harus rendam dulu teman-teman ya. Kita cek dulu teman-teman. Oke, mudah-mudahan tanamannya baik-baik saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ini saya beli di mana, nanti silakan aja di klik di deskripsi di bawah. Nanti saya kasih ini apa IG-nya teman-teman ya, yang buat sekitar di Kalimantan Barat atau di wilayah ini. Saya pesan dua kemarin teman-teman. Jadi harganya sih saya beli yang biasa, cuman saya pengen coba-coba pesan online, siapa tahu ini ya kalau bagus ya kita percaya pesan online teman-teman ya. Ini dikirimnya tadi mohon maaf bukan dari JNE tapi dari JNT teman-teman. Ribet sekali teman-teman, kita mesti hati-hati teman-teman ya, karena ini tanaman katanya si bunting ke kalau bunting teman-teman. Susah juga kalau kena gunting rugi. Oke, mudah-mudahan tanamannya baik-baik aja. Saya kemarin kira pikiran saya itu dia dengan potnya teman-teman, cuma ternyata dia kayak kirimannya kayak gelondolan gini teman-teman, dikasih tanah atau ditabung dari potnya lagi. Nah, ini satu teman-teman ya. Nah, ini tanaman yang saya beli. Ini tanamannya namanya, nanti saya tulis deskripsi di bawah namanya, saya lupa teman-teman. Satunya lagi ini kalatea langsi apa itu, ini jenis kalatea yang kayak ini teman-teman. Terus satunya itu philodendron ini pink kongo kalau nggak salah teman-teman ya. Sama satu ini kalatea teman-teman. Jadi teman-teman kita harus buka ini dulu, takutnya nanti dia kita rendam dulu lah. Ini kayaknya rendam kok teman-teman, tanahnya bakal keluar juga teman-teman, tapi ini udah aman kok, masih basah teman-teman. Kita diamin aja, kita rendam dengan plastiknya di sini teman-teman ya, sambil kita siapkan media tanamnya, nanti kita langsung tanam aja. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti teman-teman
Kalau pengen pesan ini, kalau untuk wilayah Kalimantan Barat bisa saja langsung ke link deskripsi yang saya kasih link di bawah. Dan terima kasih buat nyusunnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan video ini bisa memberi informasi. Dan untuk komentarnya ini, packing-nya lumayan jadi. Cuma saya kemarin pikirnya, dia tuh ngasihnya cuma pola tapi udah apa. Mungkin tanamannya sehat teman-teman. Enggak, ini lumayan layu teman-teman. Tapi ya namanya juga di perjalanan enggak kita pasti ini ya, kecuali kalau dikirim sama aku pun belum tentu dia bisa ini namanya pasti barang itu dia pasti layu lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan jangan lupa di like dan subscribe dan sampai ketemu lagi di lain video. Dadah. Nah ini teman-teman yang terakhir ya, kita lihat penampakannya setelah saya udah masukin pot. Ini namanya bunganya kalau nggak salah itu philodendron pink kongo. Nanti kalau dia udah gede dia bakal daunnya tuh pink besar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan hidup teman-teman ya. Yang ini sebenarnya saya beli satu bonggol teman-teman. Tadi saya pas masukin ke pot tuh bisa dipisah jadi dua teman-teman. Ini Calathea apa nih? Nggak salah tuh Calathea lansia apa pokoknya. Teman-teman komentar aja di bawah, siapa tahu ada yang tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Jibron Biasa dan thank you.